Ibadah itu adalah cinta dan taat, dan ini tidak bisa dipisahkan, Pak Jemaah. Makanya Allah Jalla wa'ala selama kita di dunia hanya melihat dua hal dari diri kita. Hanya melihat dua hal dari diri kita, hati dan amal. Hati, Allah Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat wajah kalian, paras kalian, tampang kalian, dan juga tidak melihat harta kalian. Ya Allah lihat hati. Hati merupakan tempat cinta, yang mana fungsi hati hanya satu, mencintai. Wal amal, dan Allah melihat amal, yaitu bukti cinta. Itu saja. Dan yang akan kita bawa setelah kita berpindah ke alam barzah, setelah kita pulang ke kampung akhirat, hanya hati dan amal. Hanya hati dan amal. Jadi jelas sekali ibadah adalah cinta kepada Allah Jalla wa'ala dan taat kepadanya.